Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu dan selalu untuk bersyukur. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tepatnya di sebuah lokasi eksplor bekas bioskop yang terbengkalai. Dari informasi yang saya dapatkan, dulunya bangunan ini dibangun pada tahun 1970-an dan berhenti beroperasional pada tahun 1980-an. Meskipun setelahnya bangunan ini juga digunakan lagi oleh perusahaan transportasi dan berhenti beroperasional pada tahun 2001. Baiklah sahabat, saya cukup tertarik ya dengan lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Dan tentunya untuk menjawab rasa penasaran saya, langsung saja kita eksekusi eksplor. Dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dimanapun yang sedang berada dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di edisi video explore saya kali ini, saya sudah berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan lokasi explore kita pada malam hari ini itu dulunya sebuah gedung bioskop desa ya, yang konon katanya berhenti beroperasional pada tahun 80-an. Kemudian lokasi ini sempat dijadikan kantor operasional perusahaan transportasi, namun berhenti beroperasional pada tahun 2001. Sehingga bisa dibilang lokasi eksplor kita pada malam hari ini itu terbengkalai sudah 19 tahun. Baiklah sahabat, sebelum kita memulai eksplorasi lebih jauh, kita tanya Google dulu ya, jam berapakah sekarang? Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 1 lewat 2. Pukul 1 lebih 2 menit teman-teman, dan kondisi explore, areal explore ya, seperti ini. Banyak belukar yang sudah mulai menyelimuti lokasi kita pada malam hari ini. Baiklah sahabat, dan sebelum kita melalui semak-semak yang di hadapan kita ini, mungkin kita akan sapa dulu ya semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaina wa ala ibadil salihin. Aun bi kalimatil tamatim sari makhluk. Baiklah sahabat, kita hati-hati ya melangkah. Barangkali ada lubang atau apa, berisiko. Soalnya nggak kelihatan ya, ini banyak semak-semak juga. Kalau saya perhatikan memang bangunannya hanya satu ini saja ya. Namun bisa dilihat teman-teman, semak-semak yang menyelimuti bangunan ini, yang seakan-akan tidak ingin ya bangunan ini kedinginan gitu. Sehingga banyak sekali semak-semak yang merelakan dirinya untuk tumbuh pekat di sekeliling bangunan ini.
Wah, dan ternyata panjang banget teman-teman ya. Bagian dari bangunan ini, meskipun bisa dibilang hanya satu bangunan saja, tapi panjang lihat ini. Jujur teman-teman, masuk lokasi ini saya langsung merasakan perasaan yang merinding ya. Padahal lokasi kita pada malam hari ini bisa didengar sendiri yo, di tepi jalan raya, berisik banget namun cukup merinding. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, saya akan coba matikan senter ya, biar tidak silau. Dan ternyata masih banyak banget properti yang berada di lokasi ini. Wah, ini ada sebuah berangkas yang cukup besar, teman-teman. Ini ki carane piye ya? Aku nggak ngerti ya, nggak pernah buka berangkas juga. Di sini saya merasakan sesuatu yang pekat saja di dalam ruangan ini. Bulu kuduk merinding banget juga. Suprayogi Nyoto. Nama teman-teman ya. Mungkin nama pemimpin dari perusahaan ini dulunya. Ini sebuah set sofa ya, satu set sofa sebenarnya. Namun kakinya sudah nggak ada ya. Baik teman-teman, kita coba ya untuk melihat sisa-sisa dari bangunan ini seperti apa. Bekas mesin jahit ini kayaknya. Nggak tahu. Itu buat setnya ini mungkin ya. Ini ada wastafel dan itu kaki ya, sikile. Kemudian ada koper juga di sini teman-teman. Ada apa ya kia? Tuh angin lagi buka ya. Bisa teman, kosong saja ya. Nggak tahu ini apa ini ya. Nggak tahu teman-teman ini apa. Ini sepertinya semacam kitab suci ya ini. Oh, dan di sini ada nama CV-nya dulu, teman-teman ya. CV Kusuma. Kira-kira seperti itu. Dan banyak sekali barang-barang ya. Nek wong Jawa ngarani keleleran. Porak-poranda. Karena memang lokasi-lokasi seperti ini itu biasanya memang
sudah dijarah maling. Dan ini, oh, ada salib ini teman-teman ya. Sebuah koper, tapi ini enteng saja ya, mungkin kosong. Sebuah foto. Banyak barang-barang yang tersisa di tempat ini. Waduh, ini apa ini? Gelas antik. Ini apa ya? Oh, buku saja ya. Ada fotonya juga teman-teman di sini. Ini semacam apa ya? Antik ini ya, guci antik ini tapi. Antik ini gucinya. Beberapa teman-teman itu berkomentar ya di video saya, apa sih untungnya melihat barang-barang yang tertinggal di rumah-rumah yang ditinggalkan atau bangunan-bangunan kosong. Apa ada manfaatnya gitu. Bagi saya, menikmati bangunan-bangunan yang terbengkalai itu memiliki seni tersendiri, teman-teman. Apalagi bangunan-bangunan yang sudah lama ditinggalkan ya. Ada banyak komik, Kung Fu Boy, Albert, Sweatshirt, dan banyak sekali yo. Oh, Kung Fu Boy series ini kelihatannya. Ini ada CD juga. Seperti itu. Baik teman-teman. Dan di sini aku benar-benar merinding. Aduh, nggak tahu juga ya. Betul. Bulu kuduku memang jegrak-jegrak di sini. Saya curiga ya dengan beberapa foto yang tertinggal di tempat ini mengeluarkan semacam energi gitu kelihatannya. Apa ini? Wow. Waduh, ini fotonya di Mesir toh ya. Betul teman-teman, foto di piramida ini ya. Piramida yang di Mesir itu kelihatan nih. Satu album besar ya di sini. Kita kembalikan saja ke tempat semula. Ini juga teman-teman ya, banyak foto-foto. Foto-foto masa lalu. Ini tentunya bagian dari kisah indah yang pernah dilewati bos dari lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Masih banyak lagi. Dan lagi. Baiklah teman-teman, di sini juga ada beberapa bantal. Waduh. Sebenarnya di hadapan kita ini dua tumpuk ya. Dua tumpuk album foto.
Dari foto ini kita bisa melihat betapa bahagianya orang ini di masa lalu. Dan ini ada tulisannya Cina ya. Sehingga banyak sekali momen-momen yang diabadikan di sini. Yang menjadi pertanyaan adalah, punyakah kalian foto dokumentasi yang seperti ini? Punyakah kalian dokumentasi kebahagiaan seperti ini? Atau barangkali kalian saat ini sedang mencari momen tersebut? Baiklah teman-teman, di sini memang terdapat beberapa foto dan melihatnya saja sebenarnya saya sudah ngereweli ya kalau orang Jawa. Betul teman-teman, aku menatap beberapa foto di hadapan kita ini merinding pekat. Terutama ini ya, terutama foto ini. Bismillah. Terutama foto ini. Baik, saya akan coba letakkan di areal yang lebih baik ya. Foto masa lalu yang mungkin putra-putra mereka saat ini sudah dewasa ya. Tapi aku nggak tahu kenapa lokasi eksplor kita ini terbengkalai, tidak terurus sama sekali seperti ini. Dan bunga ini berat teman-teman. Sepertinya terbuat dari tanah liat ya kelihatannya. Berat itu soalnya. Terbuat dari keramik maksudku. Memang di dalam ruangan ini saya jika dibilang gemeter iya. Gemeter banget teman-teman aku di dalam ruangan ini ya. Betul. Dan ini fotonya gede banget ya di sini. Ini dia. Saya memang cukup curiga ya dengan areal ruangan ini karena membuat saya bergetar juga. Ini kursi untuk yang di salon-salon itu ya. Keramas lah istilahnya. Kan kepalanya di sini. Ini masih melenuk-melenuk mumpluk. Karena masih kumpul di situ, betul. Baiklah sahabat, dan barang-barang yang berada di lokasi ini itu seperti ini saja ya. Banyak koper yang tertinggal, banyak foto, album foto yang tertinggal juga. Duh, ini caranya buka piye? Aduh, aku gak bisa buka. Ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Banyak koper-koper ya, itu juga. Loh, di dalam situ. Nggak tahu apa ini ya. Semacam ini. Baiklah, kita keluar dari areal ini untuk menuju ke ruangan berikutnya.
Dan memang saya di dalam sini itu benar-benar merinding, teman-teman. Namun saya cukup curiga ya. Sebentar saya matikan lampu untuk beberapa menit ya. Saya coba masuk ke dalam ruangan, ke tengah ruangan, dan saya akan matikan ya. Saya akan berdiri di depan foto ini dan lampu akan saya matikan. Baiklah teman-teman, sekian menit ya, saya matikan lampu di dalam sini dan badanku semakin merinding banget. Aduh, lokasi yang benar-benar creepy, betul teman-teman. Areal di dalam kamar satu ini benar-benar creepy. Baik teman-teman, kita mencoba ke areal bangunan lain ya, atau bagian dari bangunan ini yang lain, kamar-kamar yang lain, ruangan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melabu ruangan iki ambune nggak enak. Masuk ruangan ini baunya sangat tidak enak. Di situ ada sebuah toilet, teman-teman. Di bagian ini memang hanya bangunan kosong ya. Dan kalau kita perhatikan, di sini itu ada beberapa lampu mobil ya. Ini teman-teman, masih bagus ini ya. Ini ada beberapa. Jadi nggak salah kalau dikatakan dulunya lokasi ini dijadikan sebagai kantor operasional transportasi. Apakah itu truk? Apakah itu semacam mobil box? Nggak tahu juga ya. Namun di sini ada beberapa barang yang aku bilang sih masih bagus ya. Contohnya ini filter. Ini filter masih bagus. Ini juga ya. Nah, seperti ini. Masih bagus ini filternya. Oke loh. Lampu nih. Silet beam all glass. Aku nggak tahu juga ini untuk orang Jawa gaya motor apa gitu ya, nggak mudeng gitu loh, nggak ngerti. Kira-kira seperti ini. Di situ ada beberapa filter juga, ada fan bell juga ini. Ini fan bellnya ini masih baru teman-teman ya. Kemudian ada lagi, ini ada ya bola-bola lampu yang seperti ini ya, bohlam. Kemudian
packing-packing yang seperti ini. Packing yo, seperti ini juga. Kemudian ada ring piston juga. Jadi di sini ada beberapa barang teman, meskipun kosong tapi ada beberapa barang ya. Nah seperti itu kira-kira. Baiklah, kita coba ke ruangan berikutnya dari lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di situ ada beberapa baju yang berserakan ya. Dan ini ada sebuah drum besar dan kosong. Sepertinya ada sebuah toilet di situ. Wah, dan besar ya toiletnya. Ternyata. Di pojokan sana ada sofa. Wah, ini wis enggak melenuk-lenuk iki ya. Wis enggak mumpluk lah ini. Lah piye arep mumpluk, lah wis bolong gitu. Nah, seperti ini. Iki umpamane pipine cewek wis digrogoti garangan ya, seperti itulah. Kira-kira krowok kabeh. Baik sahabat, kita lanjut ya eksplorasi bagian-bagian bangunan dari lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Dan ya toh, banyak sekali semak-semak. Wih, suwe keringnya masih banyak ya di situ. Namun nih yoiki, sawangi wis oke. Baik teman-teman, dan ini adalah bagian ruangan terakhir ya, bisa dibilang seperti itu, dari bagian gedung yang menjadi lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk teman-teman. Tikar tua yang masih tersisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba masuk kamar ini ya. Di situ ada sebuah tas tua yang tertinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini kelihatan nih, ini dulu kamar tidur ya. Ada beberapa kasur tua. Kemudian itu model selimut tempo dulu ya, sing ana garis-garis itu. Payung yang tercentel satu biji. Baik.
kalender 2001. Di sini tuh ada sebuah koper yang cukup besar. Teman-teman ya, aku nggak tahu ini isinya apa. Karena ini krek-krekane ini ujo ngarani. Kancingane lah iki lho. Apa iki jenenge? Pakai sandi lah bisa dibilang seperti itu. Atau pakai kode khusus. Desember 2000. Waduh, aku gak iso moco. Tahapan BCA. Saldo, saldo terakhirnya saja ya. Berapa saldo nih? Debit 4.330.000, saldone kari 22.400. Tabungan harian Bank Lipo. Debit 661.560.000. Saldo 31.794 rupiah. Cukuran bringos. Kemudian ada lagi kalkulator teman-teman ya. Tentunya ini ruang kerja dulunya sepertinya. Oh, bisa dibuka ya. Ya, seperti ini catatan kecil. Dan ini seperti itu saja. Beberapa berkas sertifikat tanah pacet. Waduh. Apa ya? Kok banyak sekali fotokopi sertifikat tanah di sini. Kosong juga. Yusuf Kala. Apa gitu? Tindak pidana penggelapan dan atau penipuan uang titipan milik saudara Sucipto ... benar-benar telah terjadi. Satu, benar bahwa saudara Sucipto WS adalah sebagai pemilik uang bertempat tinggal di ... Demikian resume ini dibuat untuk sebenar-benarnya Maret 1090. Apa ini? Aku nggak mudeng. Baiklah sahabat, dan ini adalah ruangan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meja tua yang berada di dalam ruangan ini. Iki jelasnya telenan ya. Dan ini tahu sendiri ya, cowek. Seperti itu kira-kira. Dan ini lampu tempel oblik ya pada masa itu. Dan saya pernah pakai ini. Soalnya saya umurku wis tuwek, jadi ini ngerti ini. Mungkin teman-teman generasi milenial nggak ngerti ya, nggak paham itu apa. Baik teman-teman, nah di sini ada sebuah kamar mandi lah, kita nggak masuk ya. Saya mendapatkan komplain beberapa viewer ya. Kalau masuk toilet nggak perlu masuk gitu, oke. Dan ini ada sebuah kursi tua antik teman-teman. Dan di sini saya mulai merinding lagi. Sebuah lokasi eksplor yang cukup mantep.
sendal jinjit. Waku nih gini. Ini ada jam kecil ya, yang mungil seperti ini saja. Ki lampu punya. Lampu warnanya abang. Kosong teman-teman. Tidak bisa dibuka ya. Baiklah, isi dari bangunan ini seperti ini saja. Jadi ada sebuah laci kita coba. Oh, nggak bisa dibuka juga. Hanya itu saja ya, beberapa barang-barang yang tertinggal di bagian areal belakang lokasi eksplor kita pada malam hari ini. Apakah tempat ini creepy mas? Ya, ya creepy banget. Di beberapa titik saya sempat bergetar ya masuk, dan bulu kuduku benar-benar berdiri tajam gitu. Kemudian di belakang sini ada apa ya? Tanah kosong teman-teman di sini ya. Tanah kosong saja. Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplor kita di sebuah bangunan kosong yang terbengkalai di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan memang beberapa bagian dari bangunan ini itu bisa dibilang para explorer itu creepy gitu ya. Creepy-nya titik-titiknya sudah saya sebutkan teman-teman di beberapa ruangan ya. Mulai jebol juga. Dan baiklah, terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang sudah menonton video saya kali ini hingga tuntas. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mengeksplor areal lokasi kita pada malam hari ini ada salah kata, salah sebut ya. Aduh, dan teman-teman, aku sekali lagi tekankan ya, di dalam ruangan ini itu sangat cocok untuk dijadikan uji nyali. Ya, betul, sangat cocok dijadikan uji nyali. Mungkin sahabat-sahabat explorer yang pengen explore keberadaan lokasi ini bisa dibuktikan tempat ini, terutama di ruangan ini ya. Betul, saya nggak bohong. Kenapa kamu nggak uji nyali sendiri, mas? Waduh, aku tukang vlog ya. Ya nanti ya, kalau ada yang minta uji nyali, aku tak uji nyali lah. Bahwa lilin gitu dan bertahan 1 jam gitu loh kira-kira. Baiklah teman-teman, Cat mau pamit undur diri tapi gak buyar-buyar. Saya mohon pamit undur diri dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.